Manakah arwah orang mati yang tak wajar, seperti kecelakaan hingga tubuhnya berantakan, orang yang mati tenggelam dan tidak ditemukan jasadnya, orang yang meninggal terbakar hingga menjadi abu, atau orang yang mati bunuh diri? Apakah ruhnya akan gentayangan? Jawabannya adalah tidak. Ruh manusia tidak gentayangan, melainkan akan tetap berpindah ke alam barzah meskipun tidak ditemukan jasadnya, dan mereka akan sama, yakni merasakan sakaratul maut. Lalu bagaimana bisa ada penampakan muncul yang mirip seperti almarhum atau almarhumah? Misalnya, seorang lelaki meninggal karena kecelakaan mobil. Tiba-tiba seminggu kemudian tetangganya melihat orang tersebut jadi hantu dan kembali ke rumah. Apakah benar itu orangnya? Jawabannya adalah tentu tidak. Orang yang sudah meninggal akan berpindah alam dan memiliki urusan dengan Tuhannya, Allah. Tidak akan kembali ke dunia, apalagi gentayangan. Adapun penampakan hantu tersebut adalah jin korin yang menyerupai orang itu. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99-100.